Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Radian Yara Channel. Hari ini saya akan mereview satu buah mixer SM58 seperti ini. Dan mixer ini bisa dikatakan mix sejuta umat, karena mic ini banyak sekali diminati khususnya oleh semua orang, khususnya yang suka karaokean di rumah. Dan mic ini yang saya pegang adalah mixer SM58 KW, dan saya beli dengan harga 100 ribuan. Kalau originalnya itu ada di kisaran harga 1,8 juta, bahkan lebih sih kalau misalkan yang originalnya. Cukup mahal, tapi menurut saya tidak masalah, karena suara yang dihasilkan oleh mixer SM58 ini sebanding dengan harganya. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja buka mixer SM58 ini. Dan seperti inilah dalaman dari mixer SM58 ini. Di paket pembeliannya udah dapat tas seperti ini. Seperti biasa dapat juga kabel seperti ini, dan ada sponnya juga untuk meredam noise, dan dapat kartu garansi seperti ini. Dan langsung aja kita buka mixer SM58 ini. Seperti inilah penampilan dari mixer SM58. Dan untuk beratnya sendiri, mixer SM58 ini lumayan berat ya, karena kan ini terbuat dari metal. Dan di sini tidak ada tombol saklar untuk on off, jadi langsung aja dicolokin dan bisa langsung kalian pakai. Dan untuk kabelnya sendiri, ininya terbuat dari plastik ya, bukan dari besi. Ininya terbuat dari plastik. Dan untuk panjangnya sendiri, kabel mixer SM58 KW ini ada di sekitar 3 meteran lah untuk panjang kabelnya sendiri. Langsung aja kita lihat spool dari mixer SM58 ini. Seperti inilah spool mic dari mixer SM58 KW, bentuknya seperti ini dan ada bacaan seperti ini. Dan langsung aja kita tes suara dari mixer SM58 KW ini. Dan seperti inilah hasil suara dari mixer SM58. Jadi untuk kalian yang suka karaokean di rumah, mungkin mixer SM58 ini bisa jadi pilihan. Menurut saya mixer SM58 KW ini kualitas suaranya lumayan bagus. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.